Jadi dulu nama saya beberapa tahun Muhammad Zulhasan Jahri, kemudian diganti kembali kepada nama kecilnya karena kaitan dengan masalah administrasi, maka nama saya kembali seperti asli Haramain Jahri. Terima kasih Kak Burusan sudah menyampaikan beberapa hal yang perlu pernah didengar oleh orang lain. Dan saya hadir tempat ini juga walaupun kurang sehat, karena saya terkenal dengan Tuan Guru Fika Al-Mahun dan Guru Jaib yang luar biasa. Menurut pandangan saya, beliau adalah orang yang kerja keras, mandiri, dari kecil sampai menjadi Tuan Guru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan mudah-mudahan anak teman-teman juga orang yang soleh dan soleh. Untuk niat ini mari kita sama-sama baca Al-Fatihah.